Daun kelor sudah kita kenal dengan manfaat yang luar biasa bagi tubuh, terutama juga untuk gizi anak-anak. Manfaat daun kelor untuk gizi anak setara dengan 25 ikat daun bayam. Mari kita lihat manfaat yang pertama, yaitu kalium pada daun kelor 3 kali lebih banyak daripada buah pisang, sehingga baik buat anak untuk mengkonsumsi daun kelor. Yang kedua, vitamin A yang tersimpan di daun kelor 4 kalinya wortel, sehingga sangat baik buat anak-anak. Yang berikut adalah protein pada daun kelor 2 kali lipatnya dengan daripada yogurt, sehingga mengkonsumsi daun kelor sangat baik untuk kandungan protein bagi anak kita. Yang berikut, kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada anak kita dengan mengkonsumsi daun kelor itu setara dengan 4 gelas susu. Ini salah satu manfaatnya. Yang berikut, terakhir, zat besi pada daun kelor setara dengan 25 ikat bayam. Ini sumber zat besi pada daun kelor sangat baik. Silahkan dicoba dan dikonsumsi.